Tiap, dimanapun. Oke. Pertama gue pengen jadi teroris, kayak keren banget. Akhirnya gue mutusin untuk jadi sniper. Dan sampai sekarang gak balik-balik. Balik! Gue... Sekarang gue udah nyampe untuk samperin temen gue. She's one of my best friend. Dan sekarang, nampaknya sekarang Jakarta mau hujan. Jadi enaknya kalau kita ketemuan di coffee shop. Nah, gue udah sampai nih di coffee shopnya. Yaitu di coffee shop 8th Brew. Tadang! Ayo kita samperin. Ini dia teman gue. She's one of my best friend. Hey, Wit! Apakah? Baik. Bener. Jaga intonasi dulu. Baik, Be. Eh, Wit, apa kabar? Baik. Pas banget kita lagi ngopi-ngopi di sini. Ini gue punya pertanyaan, Wit, sama lo yang mungkin orang-orang tuh nggak tahu. Sebenarnya apa sih cita-cita lo dulu? Cita-cita waktu kecil jadi sniper. Oh, really? That's what they look like. Gue tuh dulu nggak ngerti sniper itu apa atau jadi teroris. Pertama gue pengen jadi teroris. Jadi terorisnya di benak gue tuh kayak keren. Sampai akhirnya nyokap gue ngejelasin teroris itu jelek. Nah akhirnya gue memutuskan untuk jadi sniper. Karena kalau sniper bisa jadi baik. Terus banyak juga yang kasih gue pertanyaan gini ya. Kalau Widya itu, lo masih jomblo kan? Ya kan? Kalau misalnya lo mau untuk ngedate sama orang, lo pengen banget nih ngedate sama dia, lo mau sama siapa? Yang bisa luar negeri, Indonesia, gak masalah. Lo maunya sama siapa? Siapa ya? Pierce Brosnan kali ya. Citranya kan yang paling melekat di benak gue itu kan Dendy gitu kan. Somehow terus habis itu bandel. Dan jago main senjata. I have thing for Pierce Brosnan. Terus Wit, kan dulu lu penyanyi cilik kan. Pasti penyanyi cilik punya idola pas kecil. Nah, yang pengen gue tahu adalah siapa dari idola-idola di Indonesia atau luar negeri yang lu pajang fotonya pas kecil di kamar tidur lu? Dari dalam negeri Nika Ardila almarhumah. Karena itu lagu pertama Nika Ardila yang bikin gue jadi penyanyi. Sama Foo Fighters yang baru aja gue nonton konser. Nah, that's nice. Jadi seneng banget. Gue mau lihat isi tas lu. Apa sih isi tas lu sekarang? Apa sih yang lu bawa tiap hari? Oke. Kita bongkar. Declutter my bag. Kita lihat ya. Kita bongkar. Tas gue memang cukup berat ya kayak hidup gue. Air mineral, jeruk. Jeruk like everyday. Iya, my favorite fruit jeruk, tapi harus yang asem ya. Karena yang asem omongan lo sih, Ben. Ada enggak hal yang kayak, "Oh, ini gue banget nih yang orang lain tuh enggak bau kecuali gue because I have this fetish or I have this." Oh, it's always about cat. Like ini lagi-lagi kado dari Marvin Sulistio dan Iqbal Imawan. Ada nggak barang pemberian mantan yang masih ada di tas lu sekarang? Kenangan lama gitu. Nggak ada. Gua tidak pernah menyimpan apapun dari mantan. Oke. Karena buanglah mantan pada tempatnya, Beth. Oke. Kalau barang pasti lu nggak ada. Mungkin lu nggak ada. Tapi kalau seninya memori di handphone lu pasti ada. Gua nggak akan lihat isinya. Gua akan cuma ngeliat dari konteksnya aja. coba kita lihat nomor ini. Nomornya gue tutup ya. Oke. Hari namanya. Kenapa bisa pilih namanya? Pernah nggak mengalami situasi ketika lo dipinjemin duit, ya kan? Terus lo pinjeminnya dengan cepat, tapi habis gitu lo nagihnya lama banget. Ya udah, sebutannya. Dan sampai sekarang nggak balik-balik. Balik. Gue. Belum sampai ke L, kita lihat dulu ke F. Oh my god, wait, what is this? What? Yeah, well, yes, use the F word. For? Lupa deh gue, ini buat apa ya? Ini nomor telepon? Oh, gue tahu. Itu yang ini, yang ya ampun, ini mama kamu lagi masuk rumah sakit, gimana? Nomor itu. So no wonder I use the F word. Anyway, lu bisa laporkan itu ke polisi. Wait, sekarang kita udah siap games. Yes, udah siap games, you know, because Arsenal fans is always competitive. Kita akan siapkan games buat lu namanya siapa yang mau lu cium. Gua akan berikan
laki-laki di sini udah gue siapkan. Iya dong, Beb. Iya dong, Beb. Iya dong, Beb. Di antara dua, iya lagi masih perempuan. Di antara ini siapa yang lu dipilih untuk lu cium ya? Oke, which one gitu ya. Which one. Oke. Kita akan mulai dengan Tenet Cesar dan Ruben Onsu. Oh my god. Oke. Siapa yang laki-laki ini yang lebih mau lu cium? Lu cium. Ruben karena teman gue sih kenal. Kalau Cesar enggak tahu, enggak kenal. Oke, cuman. Ah, Ben. Ben. Apa salahnya? Cium dimanapun. Oke. Okay. Cium dengan penuh kasih. Oke, okay, sekarang. Juga sih. Ruben dengan Ivan Gunawan. Cium lagi. Kenapa, Wi? Enggak, kenapa-kenapa. Okay. Kenapa pilihannya kok yang easier. Ruben dengan Ari Wibowo. Lu mikir. Ya, lu mikir. Enggak kenal kalau sama temen tuh kan kayaknya cium-cium. Itu kan the point is not kenal karena lu perempuan, lu kan sekarang jomblo. Gua tuh merasa kayak sebenarnya tipe lu kayak apa sih? Nah, pilih. Oh my god, Mas Ari. Mas Ari. Maaf ya. Ini mungkin hal yang jarang dilakukan terhadap Mas Ari Wibowo. Tapi dia lebih pilih Ruben Onsu. Wow, Ruben Onsu udah ngalahin 3 orang. Coba bisa ngalahin dia enggak? Ruben Onsu dengan Nicholas Saputra. Oh, akhirnya Ruben Onsu kalah di babak ketiga. Nicholas Saputra. Oke, okay, sekarang Nicholas Saputra dengan Joe Taslim. Oh. Dua, udah dua. Oh, yang tadi belum jelas ya, maaf. Oh, satu di bibir, satu di kening. Oke, okay, sekarang adalah ini mature, bersahaja. Kita lihat sama Bang Putra. Oh my god. Oke, okay, Bang Putra, this is tough. Nicholas Saputra atau Putra Nababan? Sorry. Oh, peresnya. Peresnya. Coba tolong tambahin lagi lipstiknya. Baru mati gue. Oke. Okay. Oh my god. Oke. Oke. Okay. Okay. Bagus. Bagus. Bisa belin dulu dong gitu. Bagus kan? Belum kelihatan, belum kelihatan. Oke. Okay. Oh my god, Bang Putra. Oke, okay. Sekarang apakah Putra Nababan atau Will dan Indrawan? Pilih-pilih. Nggak bisa, Will dan Indrawan. Oke, okay, mana? Nggak ada, Wi? Hitam karena memang jadi nggak kelihatan lipstiknya. Kalau benar-benar suka dengan Will dan Indrawan, lu mesti cium di banyak tempat dong. Oke, okay. Kalau gitu cium di tempat-tempat yang lu suka. Hah? Oke, define yang lu suka. Okay. Robert, abis ini gue kena rabies lo harus tanggung jawab. Ternyata ya, Wit ya, rasa itu masih ada. Iya! Iya! Kalau kayak coklat yang belum tahu ceritanya, coba Google aja cari sendiri. Please subscribe channel ini, Hate Free Zone, producing happiness. Success!